Selamat pagi sahabat Bahari. Sumber daya hayati laut Indonesia memiliki potensi yang sangat beragam. Salah satunya yakni jenis krustase dan cephalopod seperti udang dan cumi-cumi yang memiliki nilai ekonomis yang tinggi. Cumi-cumi sendiri merupakan komoditas unggul dan bernilai ekonomis tinggi karena rasa daging yang enak dan disukai banyak orang. Berdasarkan penelitian dari Hapsari 2011, dari luas wilayah perikanan Indonesia yang kurang lebih sekitar 5,8 juta km persegi, hasil penangkapan cumi-cumi lebih sedikit dibandingkan dengan produksi total perikanan Indonesia, yaitu sebesar 0,8%. Di tengah kegiatan penangkapan ikan di laut yang saat ini semakin berkembang seiring dengan kemajuan teknologi penangkapan ikan di laut, pada kuartal 1 2019, volume ekspor cumi-cumi tercatat mencapai 1.752 ton. Hal ini membuat pemerintah terus berupaya untuk menciptakan teknologi tepat guna dan inovasi dalam pemanfaatan cumi-cumi. Diharapkan teknologi dan inovasi yang tepat guna ini dalam penggunaannya dapat lebih tidak merusak lingkungan, serta berkontribusi terhadap keberlanjutan pemanfaatan serta kelestarian sumber daya cumi-cumi. Salah satunya yakni inovasi atraktor cumi-cumi yang dihasilkan dari penelitian terapan Bapak Dr. Danu Sudrajat, APIMAP, dosen program studi teknologi penangkapan ikan Politeknik AUP. Bagaimana penerapannya sehingga inovasi teknologi ini diklaim sebagai strategi pengkayaan stok cumi-cumi? Kita akan simak langsung penjelasannya pada learning session Jumat ini bersama saya, Reynaldi Indra. Selamat pagi Pak Danu. Selamat pagi Mas Aldi. Sebenarnya apa Pak yang dimaksud dengan atraktor cumi-cumi ini? Dan bagaimana letak keistimewaannya sehingga disebut mampu meningkatkan stok sumber daya cumi-cumi? Kami persilahkan Bapak. Baik, jadi atraktor cumi-cumi itu sebenarnya suatu alat di mana tempat cumi-cumi untuk menempelkan telurnya. Cumi-cumi ini memang unik ya, dia akan bertelur mendekati pantai, baru dia mencari tempat yang remang-remang. Ya, remang-remang ya, tidak terlalu gelap ya, tidak terlalu terang. Makanya sehingga dia akan menempelkan telurnya itu seperti di karang-karang, di dalam karang, atau di tali, atau di bambu ya, bahkan di bubu juga terdapat. Nah, dengan cumi-cumi itu menempelkan telurnya di tempat-tempat tertentu, makanya kita suatu membuatkan alat. Alatnya itu atraktor cumi-cumi namanya, sehingga cumi-cumi itu menempelkan telurnya itu di atraktor itu. Seperti itu, Mas Aldi. Baik, terima kasih. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Ya. Di dalam pemaparan untuk learning session saat ini, yaitu akan saya sampaikan terkait dengan judul. Bentar ya, saya share dulu. Apa yang disampaikan oleh tadi moderator, apa sih, kenapa sih atraktor cumi-cumi untuk dapat meningkatkan pekayaan stok? Nah, makanya judul-judul sini saya ambil untuk learning session itu, atraktor cumi-cumi sebagai strategi pengkayaan stok. Ya. Apa yang dipaparkan oleh tadi moderator bahwa untuk melihat kita untuk cumi-cumi, ya, di sini sumber daya hayati memiliki potensi keragaman, ya, estetika, nilai ekonomis yang tinggi, ya, seperti ikan, krustasea, cephalopod, ya, cephalopod itu termasuk cumi-cumi dan sotong, ya, di sini ya. Pemanfaatannya yang begitu masif ya sampai saat ini, ya, karena memang tadi dikatakan oleh moderator bahwa ikan cumi-cumi itu nikmat sekali, enak sekali untuk kita olah berbagai macam olahan, gitu ya, sehingga pemanfaatannya begitu pasif sekali. Gitu ya. Kita lihat di bagaimana Kepmen nomor 50, Kepmen KP tahun 2017, ya, bahwa dikatakan di sini, dari 11 WPP, 9 WPP itu sudah full exploitation, ya, atau full ya, sudah sangat mengkhawatirkan di sini. Hanya 2 WPP yaitu 571 dan 572. Ya. Sehingga bagaimana agar cumi-cumi ini bisa kita manfaatkan, kita berdayakan, kita tidak punah seperti itu. Sehingga diperlukan suatu pengembangan teknologi tepat guna agar pemanfaatan sumber daya yang ada tidak merusak lingkungan. Kelestarian sumber daya dapat terjaga serta pemanfaatan kelanjutannya. Apa yang dikatakan di sini? Nah, ini kebiasaan atau cumi-cumi itu akan menempelkan pada saat dia akan bertelur, dia akan ke pantai.
ya, dia menuju pantai, dia mencari tempat yang remang-remang untuk menempelkan telurnya, sehingga telur cumi-cumi itu sering didapati di karang-karang, ya, di tali atau di bambu-bambu, itu bambu-bambu yang bagan begitu, ya, atau sero seperti itu, bagan ketemu di bubu. Nah, dengan kebiasaan cumi-cumi yang menempelkan telurnya tadi, kita buatkan alat, ya, alat itu namanya atraktor cumi-cumi, ya. Atraktor cumi adalah suatu alat sarana, ya, yang dapat dikembangkan untuk meningkatkan daya dukung sumber daya sekaligus dapat mendukung dalam mengembangkan kawasan pantai secara terpadu. Artinya apa? Di sini selain cumi-cumi itu menempelkan telurnya, juga tempat berasosiasi ikan, ya. Karena di sana juga pemandangan bawah airnya akan, ya, pemandangan bawah air di atas bawah air itu untuk diving itu kan bagus. Selain ikan-ikan yang berkumpul, ya, karena di sini atraktor cumi-cumi juga sebagai terumbu karang buatan, juga tempat telur cumi-cumi, Anda bisa bayangkan, ya, di sana ikan banyak, ya, telur cumi-cumi ada. Seperti itu, ya. Atraktor cumi-cumi. Atraktor cumi ada. Ya, yang dilengkapi dengan atraktor, ya, atau tali yang menggantung di sini seperti tali menggantung. Anda bisa lihat di samping di sini ada telur cumi-cumi, ya, di tali yang digantung yang menempel, ya, ya. Nah, dia ada 5 buah bahkan 5 klaster cumi-cumi di sini terlihat, ya. Sehingga cumi-cumi mau menempelkan telurnya. Atraktor cumi-cumi juga menjadikan suatu kawasan sebagai tempat berkumpul, ya, dan bertelurnya cumi-cumi. Potensi dengan sumber daya cumi-cumi yang dimiliki keunikan tadi, kan, pemandangan bawah air dengan hamparan telur cumi-cuminya dan berfungsi sebagai daerah asuhan, ya. Tadi karena tempat cumi-cumi itu menempelkan telurnya, tempat ikan berasosiasi itu kan yang cukup baik gitu, kan, dan tempat kalau Anda tuh diving itu cukup bagus sekali itu terlihat cumi-cumi gitu. Anda bisa bayangkan kalau Anda turun terus lihat telur cumi-cumi, ya. Sebagai sarana asuhan, ya, di sini kan tempat cumi-cumi menempelkan telurnya, ya. Tempat cumi-cumi untuk beruai berkembang biak di sini, ya. Di sini atraktor cumi-cumi. Saya mau mendengarkan di sini perkembangan atraktor cumi-cumi, ya, yaitu mulai dikembangkan sebenarnya dari daerah pertama dari Jepang, ya. Pertama dikembangkan tahun 2006. Itu dibuat atraktor cumi-cumi berbentuk lingkaran bunga mekar dan ban bekas. Apa lingkaran bekas ini dibuat dari dari lembaran ini, ya, besi di sini, ya, kawat, ya, lembaran kawat, ya, dibentuk sedemikian rupa. Di sini tutup di bagian atasnya itu ada plastik, ya, ada ban bekas juga demikian, itu bagian ban itu dirangkai sedemikian rupa. Di bagian bawahnya itu dicor semen, bagian atasnya ditutup, ya. Nah, baru diberi tali atraktor bagian tengahnya. Selanjutnya tahun 2006 dikembangkan kembali, ya. Itu dibuat menggunakan di sini bambu, ya. Bambu dibentuk sedemikian rupa. Nah, di bagian tengahnya diberikan tali atraktor, di atasnya ditutup, ya, dengan tali karung goni. Tahun 2013 dikembangkan kembali penelitian itu menggunakan tali PE di sini digantung, ya, tali PE di sini, ya, hampir sama di sini. Untuk 2000 tahun selanjutnya, tahun 2015 dikembangkan kembali, yaitu atraktor cumi-cumi dari drum bekas, aspal atau minyak, juga dari kayu, ya. Ini drum bekas ini di bagian tengahnya, bagian tutup dan atasnya dibuangi, gitu, ya, dilepas, baru bagian tengahnya di berikan tali atraktor. Baru di sini bagian bawahnya dikasih kayu sebagai peletaknya. Dan juga selanjutnya menggunakan kayu di sini. Bagian atasnya ditutup, ya. Nah, penelitian-penelitian dari atraktor ini sebenarnya cukup baik, tetapi bagaimana agar ini lebih mudah digunakan? Nelayan juga lebih familiar untuk membuat, gitu, kan? Bahannya mudah didapat, gitu, ya, murah, ya, sehingga saya membelikan penelitian dengan menggunakan PVC, ya. Kenapa PVC, ya? Semua namanya kita sebagai nelayan, ya, ya, maupun seorang tua gitu, ya, ya, pasti tahulah, pernah berhubungan dengan
perpipaan gitu kan. Ya, dengan pipa kan lebih gampang mereka ya, dengan ukuran yang diberikan itu ya, ukuran-ukuran diberikan tinggal menyambung-nyambung saja. Ini kan tinggal disambung-sambung saja. Bahan bangunan, tempat bangunan cukup banyak, ya ukurannya juga sudah fix gitu kan. Itu sudah gampang ya, karena dari hanya 3 faktor di sini, tidak bahan dari pipa PVC, yaitu pipa PVC sendiri, tali atraktor, ya tali atraktor itu dari tali kelapa, dan waring sebagai penutupnya. Ya. Ini tinggal disambung-sambung begini saja. Ya, tahun 2009 penelitian itu. Ya. Penelitian itu dilakukan di Segera Wayang, Sukabumi, Jawa Barat. Ya. Di sini ada terlihat sebelah kanannya ini bagian atas ya ada bagian tancap ya dan keramba jaring apung. Bagian tancap gunanya untuk apa? Nah sini karena penelitian itu atraktor cumi ini diletakkan di sekeliling atraktor cumi-cumi ini ya dan menggunakan CCTV underwater untuk melihat asosiasi ikan yang berada di sekitar atraktor cumi-cumi itu. Ya. Nah alatnya itu dibagi CCTV-nya di bawah ya. Nah, baru nanti di sini layarnya kita simpan di atas ya di bagian tancapnya. Untuk keramba jaring apung untuk apa? Nah di sini telur cumi-cumi nanti saya akan coba untuk ditetaskan, ya, ditetaskan di bagian jaring apung. Apakah bisa atau tidak itu perlu penelitian lebih lanjut ya jadi penelitian saya. Ya itu penelitiannya di Segera Wayang Jawa Barat. Nah ini desain atraktor ya, saya membuat dua jenis kali ya. Karena tadi katakan bahwa cumi-cumi itu lebih cenderung lebih senang untuk gitu kan menetas dan menempelkan telurnya di remang-remang gitu kan, tertutup agak tertutup. Apakah demikian gitu, makanya itu penelitian gitu ya, makanya ada yang tertutup tipe 1 dan agak terbuka ya tipe 2. Kalau bagi tipe 2 hanya terlindung dari cahaya matahari. Sedangkan tipe 1 itu selain dari cahaya matahari, juga dia akan terlindung daripada arus dan sampingnya. Agak tertutup, dia agak gelap kelihatan. Ya. Ini desain atraktor cumi-cumi ya. Di sini ada 5 bagian. Ya. Nomor 1 itu bagian atas sebagai penutupnya, bagian atasnya, yaitu pipa PVC 2 inch yang panjangnya 250 mm. Ya. Dilubangi ya. Jadi lubangnya kenapa? Untuk masuk air, ya. Masuknya air, jadi nanti air akan masuk ke dalam pipa-pipa ya bagian atasnya, ya. Dan itu juga untuk seperti di nomor 4 ya, pipa PVC 2 inch untuk panjang untuk bagian tiangnya di sini ya, dilubangi. Sehingga gunanya apa? Dengan melubangi pipa PVC ini untuk bagian atas bagian tiang itu akan menambah daya berat daripada si atraktor cumi-cumi itu pada saat di laut ya. Tapi akan pada saat di darat itu lebih mudah, lebih ringan diangkat. Kenapa? Airnya akan keluar seperti itu ya. Untuk bagian 2 ya tadi ada waringnya sendiri ya dengan menggunakan PE 40% ya. Nomor 3 itu ya tali atraktor cumi-cumi yang berbahan tali ijuk ya, diameternya 1 cm ya. Nah, bagian bawahnya itu nomor 5, yaitu bagian bawah dasarnya itu seperti bagian atas ukurannya, tetapi di sini diberikan cor semen ya sebagai pemberat. Ya, karena si atraktor ini harus duduk dengan baik ya, tegak gitu ya, tidak terguling-guling seperti tadi ya. Nah, sehingga si tali atraktornya akan vertikal. Nah, cumi-cumi itu akan bertelur kalau memang si tempatnya itu baik gitu ya, tegak gitu ya, tidak berguling-guling seperti itu ya. Sehingga di bagian bawah inilah tadi dibuat cor semen. Nah, diperkuat lagi dengan bagian tiang dan bagian atas yang diberikan air. Itu gunanya. Jadi pada saat diangkat lebih mudah gitu ya, begitu airnya keluar gitu kan lebih ringan, itu maksudnya gitu ya. Oke. Hasilnya apa? Nah, itu tadi tertutup sama terbuka, T1 dan T2. Nah, ternyata memang cumi-cumi itu ya, cumi-cumi dan sotong itu akan bertelur ke tempat yang lebih remang-remang, lebih tertutup ya. Karena di situ akan terhindar juga dari predator, dari arus, lebih daerahnya lebih tenang gitu ya, lebih tertutup, lebih tenang daripada arus dibandingkan memang dari yang tipe 2 ya, tipe 2 agak terbuka gitu ya. Sehingga
hasilnya sangat efektif ya, sampai 75% ya. Efektif atraktor itu sebagai tempat sarana menempelkan telur cumi-cumi, cumi-cumi menempelkan telurnya. Ya. Nah, ini kita lihat, kalau melihat daripada cumi-cumi seperti apa sih telurnya? Nah, ini yang sebelah kiri A itu namanya klaster ya, klaster, jadi seperti ya, di dalam satu klaster menempel ya, menempel dalam tali atraktor ya. Makanya cumi-cumi melepaskan. Ya. Di dalam klaster ini terdapat sekitar 100 sampai 115 gitu ya, kapsul telur ya, gantung-gantungnya kayak buah pete ya, buah pete gitu ya. Nah, di dalam kapsul itu terlihat ada telur cumi-cumi ya, cumi-cumi yang melingkar-lingkar sini ya, di sini. Memang di sini ada 4 sampai 5 telur cumi-cumi. Apa kayak pete lah seperti itu ya. Nah, di situ ada telurnya. Nah, di dalam satu klaster ini ada sekitar 484-an ya telur ya cumi-cumi ya. Cumi-cumi. Ini ya, ini telur cumi-cuminya yang menempel pada atraktor. Ya. Nah, ini kita bedakan. Apa sih telur cumi-cumi sama sotong? Ya, ya. Nah, kalau cumi-cumi tadi ya agak panjang gitu ya, seperti tadi apa namanya buah pete. Nah, kalau sotong di sini ya, sotong ini nah, tadi dia bulat-bulat menempelnya satu-satu ya, seperti anggur seperti itu ya. Tapi di sini si sotong ini akan menempelkan juga pada penutupnya, pada waring ya, ditemukan pada waring ya. Beda dengan sati cumi-cumi ini hanya menempel pada tali atraktornya. Sedangkan sotong, dia selain menempel di tali atraktor juga akan menempel di waring. Ya. Ya. Oke okay, ya. Mas saya Wong Fadi, tali atraktor ini harus kasar ya, harus kasar karena tempat semakin kasar si cumi-cumi akan si telurnya itu akan merekat rap ya terhadap si tali atraktor. Ya. Lagi tadi ya. Ini telur sotong dan ini telur cumi-cumi ya, sebelah kirinya. Oke. Nah, ini saya menggunakan tadi keramba jaring apung apa sih? Nah, ini saya akan coba waktu itu penelitiannya itu selain dia menetas, bisa nggak dia menetas di ya di daerah permukaan air lah ya, daerah kalau itu dibudidayakan. Nah, ternyata di sini bisa menetas. Nah, cuma di sini agak terlihat kotor ya. Di sini terlihat kotor ya bagian lapisan luar. Sekitar ada 3 lapisan di dalam satu telur kantung kapsul cumi-cumi itu. Ya, ternyata bisa dilepas ya. Nah, ini yang lepas kotor karena memang di dalam permukaan air itu lebih kotor kelihatannya demikian sehingga akan menempel di sini. Ya, menempel di dalam telur kapsul telur cumi. Tetapi ini masih bisa menetas. Ini sekitar cumi-cumi tadi ini sekitar hari ke-15 sampai ke-20 ya, kira-kira demikian gitu. Nah, ini agak sudah mulai terbentuk bulatan-bulatannya ya. Kalau awal-awal dia lurus seperti itu, belum terbentuk seperti bulatan-bulatan. Kalau sini sudah kelihatan bulatan-bulatan sesuai dengan berapa jumlahnya ya, jumlahnya. Nah, jumlah cumi-cumi tadi. Oke. Nah, ini pada hari ke-23 sampai ke-25 si cumi-cumi itu sudah mulai menetas. Ya, ini menetas sudah sama dengan si cumi-cumi dewasa, ya. Dia sudah ada tentakelnya, sudah ada badannya hampir sama, ya. Ya, kira-kira panjangnya sekitar 5 cm, ya. 5 cm dia sudah bergerak di sekeliling telur-telur terus berkeliling sambil ya ini juga terlihat memakan, ya, memakan kantung telurnya dia ya, karena sebagai makanan awal makanya seperti itu, makanya kantung ini dimakan dan dia tidak jauh-jauh dulu untuk sementara ya daripada si kantung telur ini ya, cumi-cumi ini ya. Seperti penampakan ya itu. Nah, selanjutnya dari telur cumi-cumi dikatakan sebagai sarana asosiasi ikan apa sih gitu kan. Karena kedepannya ini si atraktor ini bukan hanya sebagai tempatnya, gitu kan? Kita juga sebagai terumbu karang buatan. Dari mana hasil seperti apa? Jika melihat daripada penelitian terkait dengan bagaimana hasil indeks keanekaragaman, indeks keragaman dan indeks dominasi, ya, yang dihasilkan di dalam penelitian ini, ya, penelitian ini dilakukan dihitung ya.
selama 4 jam satu harinya, yaitu dilakukan pada jam 7 sampai jam 8, jam 9 sampai jam 10, selanjutnya jam 2 sampai jam 3, dan jam 4 sampai jam 5. Jadi satu hari dilakukan 4 jam perhitungan ya, menggunakan tadi CCTV ya, dihitung berapa ikan yang berasosiasi di dalam atraktor cumi-cumi tadi. Untuk S yaitu jumlah ikan ya, yang ditemukan dalam setiap jamnya rata-ratanya gitu. Selain jam nanti ada ya sebenarnya. Ada sekitar 298 rata-ratanya, untuk T2-nya 281 ya. Besar ya. Untuk indeks keanekaragamannya, indeks H-nya itu termasuk keanekaragaman tinggi, yaitu di atas 3 ya. Kenapa artinya di sini ikan yang berasosiasi itu cukup banyak ya. Yang diketemukan saja sebanyak 64 family yang ada di atraktor cumi-cumi ya. 24 family, 64 spesies, maaf ya. Ada macam 24 family dan 64 spesies yang berasosiasi setiap jamnya, yang berasosiasi dengan atraktor cumi-cumi. Komunitasnya apa? Termasuk komunitas stabil. Kenapa? Karena dari 24 family dan 64 spesies itu jumlah rata-ratanya hampir sama, ya, tidak jauh-jauh, tidak terlalu beda, ya. Itu dilihat dari apa? Dominasinya rendah, ya, tidak dominasi. Artinya apa? Tidak satu spesies yang banyak di sana, ya, yang lainnya kecil, ya. Tidak demikian, jadi hampir sama, ya, hampir sama, hampir rata, ya, walaupun ada sedikit perbedaan. Kalau di persentase, ya, kalau dibagikan ikan target indikator dan ikan lainnya, gitu ya. Ternyata ikan target, ya, ikan target itu ikan yang kita konsumsi, ya, yang nelayan cari, ya, yang dapat dimakan seperti itu, yang didapat, yang diambil, ya. Buat itu ikan target itu, ya, mencapai 63% untuk T2 dan T1-nya 62,89, hampir sama, ya. Jadi ikan target dominan, begitu. Ikan indikator itu apa? Yaitu ikan indikator itu masuk tentang Cecodontidae, yaitu ikan kepe-kepe. Ikan ini artinya, ya, ikan ini artinya bahwa daerah itu daerah asuhan yang baik, terumbu karang yang baik, seperti itu. Karena semakin banyak indikator, maka ikan yang indikatornya banyak, berarti ikan ini tempat asosiasi yang cukup baik. Untuk lokal ikan lainnya, ini ikan lain yang tidak termasuk ikan target dan ikan indikator, ya, seperti ya banyak ya, seperti labride, lapu, kura-kura, seperti itulah yang termasuk ya ikan-ikan lainnya, ya, itu besarnya 22,78 untuk T2 dan T1-nya lebih sedikit 15,47%, seperti itu. Ya. Nah, kalau dilihat dari persentase 6 family terbesar dari atraktor itu, ya, cumi-cumi T1 dan T2, ini didominasi oleh family Lucianidae, ya, family itu ikan kakap, ya. Targetnya ikan kakap banyak, ya. Lebih banyak ikan jenis-jenis kakap di sini, ya. Selanjutnya nomor 2, Cetodontidae, yaitu ikan kepe-kepe, ya, di sini yang mengindikasikan bahwa ini tempat asosiasi yang baik, ya. Nomor ketiga, Acontidae, yaitu ikan kumai, ikan kapasan. Ya. Selanjutnya, Mulidae, yaitu seperti ikan dayah jengkol, ya, itu sebanyak 60%. Ya. Labridae sendiri, banyaknya, pelo, bayem, ya. Dan Sigadidae, ya, ikan barona, juga banyak, ya, 6,3%. Selebihnya, famili lainnya. Ya. Jadi terlihat bahwa didominasi, ya, didominasi oleh ikan kakap. Ya, bisa bayangkan, ya, kalau faktor atraktor ini, wah, baik untuk tempat, ya, memancing, begitu, ya, karena memang targetnya cukup ada di sana, ikan target. Ya. Nah, ini kalau familinya, presentasinya tadi, ya, Lucianidae nomor 2, ya, familinya, dan ini Cecodontidae. Yang lainnya ada Hemaphidae, Belonidae, ya, ini rata-rata hampir sama jumlahnya, ya, tidak terlalu dominan di sini saja nih, Lucianidae dan Cetodontidae, ya, sehingga tadi dominasinya rendah.
tidak di Indonesia oleh satu satwa family. Ya. Kalau dengan tadi dikatakan bahwa sebagai tempat asosiasi yang baik, gitu ya, karena tiap taharinya, mulai dari 5 Oktober sampai 24 Oktober, ikan yang berasosiasi, ya, yang berasosiasi pada akar cumi-cumi itu semakin hari semakin banyak, semakin meningkat, baik hari, baik jamnya. Ya. Sehingga apa dikatakan bahwa atraktor cumi-cumi ini selain tempat cumi-cumi, tempat penyimpanan telurnya juga sebagai tempat terumbu karang buatan, ya, tempat asuhan, ya, di sana, tempat yang baik untuk itu. Ya, ya. Kalau ini dilihat dari gambar-gambar CCTV yang saya ambil, ya, ini bisa dilihat ikan yang berasosiasi dengan atraktor. Lihat daripada ini ikan yang sebelah kiri di sini, ya, ikan Lucanidae, ya kan? Ikan akun tragedi di sini, ya, ini juga apa namanya, ikan lepu, ya, di sini sedang memakan, ya, tadi, ya, karena di sini juga memakan apa, menempel di tali atraktor, ya, di atas, ya, di penutup atraktor, ya, menempel di pipa paralon, ya, karena ini tempat asuhan, tempat daerah cari makan, ya, di sana. Ternyata tempat asosiasi juga tempat predator di sini cumi-cumi, ya, karena di situ ada telur cumi-cumi, ya. Nah, ini mengundang si penyu ini, ya, si penyu untuk memakan telurnya, ya. Nah, ini kalau dia kalau makan itu seperti sapi itu makan rumput itu, ya, lep, itu banyak sekali, ya. Di sini juga ada ikan, ya, Cecodontidae atau ikan kepe-kepe memakan, ya, sudah memakan telurnya. Ikan Labridae di bagian bawah juga memakan telurnya. Di sinilah terlihat bahwa selain tempatnya ikan berasosiasi, ternyata juga di sini banyak predator. Sehingga perlu solusi lain, gitu kan? Supaya predator ini, supaya ikan ini bisa menetas semua, seperti apa, kan, gitu ya? Nah, tadi kita coba ditetaskan. Nah, di sini kenapa saya bentuk rangkaian atraktor tadi di sini, ya, di sini dibuat rangkaian di sini. Nah, cumi-cumi itu pun akan bertelur kalau atraktornya, tali atraktornya itu tidak terlalu kotor, bersih, ya, sehingga harus dilakukan perawatan, ya. Sehingga di sini melakukan perawatan dengan kita berbentuk long line seperti ini, ya, diberi tanda pelampung, ya. Ini pelampungnya misalnya, ya, kita tarik ke atas, ya, atraktornya bisa tarik ke atas. Nah, jika ada nanti ada telurnya, ya, kita harus pindah, bisa pindahkan, ya, pindahkan ke bagan, ya, bagan untuk ditetaskan. Kita coba seperti itu sebenarnya, gitu, ya. Ternyata bisa menetas di sana, ya. Sehingga selain tadi si apa, atraktor tadi si cuminya kita ambil, ya, kita pindahkan, kita budidayakan seperti itu, ya. Nah, tali ini kita bersihkan, ya, kita ganti, ya, akhirnya si cumi-cumi mau datang dan mau menempelkan telurnya kembali seperti itu, ya. Ya, dibuat rangkaian seperti ini, ya. Ini juga gunanya juga kalaupun hilang kita gampang lebih mudah untuk diambil, ya, di, ya, lebih untuk mudah untuk pemeliharaannya seperti itu, ya. Tidak kemana-mana kita, ya, di sini ada jangkar seperti itu. Ya. Nah, setelah menempelkan telur cumi-cumi, ya, tepat cumi-cumi menempelkan telurnya, tepat asosiasi ikan, telurnya itu dapat bertelur, dapat ditetaskan, sehingga bagaimana solusi ke depan, gitu kan? Perlu pengelolaan teknologi perikanan secara terpadu, ya. Mulai dari keramba jaring apung, handline, diving, atraktor, ya, penangkapan dengan set net, ya. Kita buat semua perikanan secara terpadu. Keramba jaring apung buat apa sih, gitu kan? Ya. Kalau ikan-ikan tadi yang ditarik atraktor, kan gitu, ya, yang tertangkap, ya, si cumi-cumi, telur cumi-cumi, gitu, ya, kita ambil, ya, kita pindahkan ke keramba jaring apung, kita tetaskan, ya, kita budidayakan. Ya. Terus ikan-ikan yang terperangkap, ya, ditangkap di bubu, ya, masih hidup, ya, kita jual, ya, kita yang bukan jual, kita masukkan ke keramba jaring apung. Ya. Kalau ikan yang masih hidup kan harganya semakin tinggi, ya, gitu, ya. Ya.
atau kita buat di sini KJA-nya tempat makan, gitu kan, gitu ya. Jadi ikan-ikan telur cumi yang tertangkap yang ada di akuariumnya kita bisa budidayakan, gitu ya. Ikan-ikan yang tertangkap ya didapat di bubu kita simpan di KJA-nya, ya. Juga di situ tadi dikatakan sebagai sarana asosiasi yang baik, juga pemandangannya ada bagus kan itu ya, karena tadi ada cumi-cumi ya, sehingga tempat diving yang baik gitu kan. Untuk handline tadi kan bahwa dikatakan bahwa target ikan target ya, maka semakin banyak ikan target yang tertangkap yang berada di yang berasosiasi pada atraktor, sehingga bisa dijadikan tempat mancing handline atau di sana juga untuk tangkap set net atau sero ya, ikan-ikan yang berasosiasi gitu kan tidak tertangkap terus dia berjalan atau berwaya ya, bergerak ya, dia masuk ke set net ya, bisa didapat seperti itu ya. Jadi pokok perikanan secara terpadu ya, ya melihat seperti itu ya, itu solusi bagaimana untuk pengembangan teknologi perikanan untuk atraktor ke depan nanti itu ya. Untuk kesimpulannya, yang pertama yaitu atraktor cumi-cumi, sarana yang sangat efektif untuk cumi-cumi meletakkan telurnya. Juga sebagai berfungsi sebagai sarana asosiasi itu ikan karang. Untuk yang kedua, yaitu atraktor cumi-cumi dapat dikembangkan untuk pengembangan aktivitas penangkapan dengan handline, set net, trap, juga sebagai sarana wisata bahari. Nah, mari akhir kata dari penutupan ya. Mari kembangkan atraktor cumi-cumi untuk kelestarian sumber daya cephalopoda. Demikian yang bisa saya sampaikan di dalam learning session saat ini. Saya ucapkan terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Silakan. Terima kasih Mas Aldi. Waktu tampilan saya kembalikan. Pak Danu, kami sudah mencatat beberapa pertanyaan. Pertanyaan pertama, mengapa pembuatan atraktor cumi-cumi ini masih menggunakan bahan PVC? Padahal PVC masih didebatkan sehingga dianggap tidak ramah lingkungan. Pertanyaan kedua, apa tantangan kedepannya dari pengelolaan atraktor cumi-cumi ini? Oke, baik. Terima kasih atas pertanyaannya, Siti Aminah. Ya, Siti Aminah ya, cukup baik. Ya, ini yang memang sering dipertanyakan. Ya. Dipertanyakan bukan hanya pada saat saat ini, ini ya. Pada setujuan juga, saya ditanyakan seperti itu, berdasarkan PVC ya. PVC, saya menggunakan tadi, yang pertama kenapa menggunakan PVC, gitu ya. Tadi kan dibilang, katakan bahwa atraktor cumi-cumi ini sudah memberikan kontribusi yang baik ya, untuk perikanan berkelanjutan. Ya. Tapi alat-alat dan bahan-bahan yang digunakan itu tidak kuat, tidak tahan, seperti itu ya. Begitu dilepas itu disimpan atau dibuang ke laut dia rusak gitu ya, sehingga efektivitas sebagai terumbu karang buatan itu sedang tidak baik gitu ya. Ada lagi yang menggunakan ban, wah dia lagi ya tidak bagus gitu ya. Nah, menggunakan pipa PVC itu kenapa ya? Pertama, kalau memang dari manfaat apa ke kita menggunakan mudah ya, kemudahannya dari segi kemudahan itu ya, memang PVC mudah didapat ya, mulai dari tempat ya bahan bangunan toko bangunan di mana tempat ada ya pipa PVC ada gitu kan. Untuk perangkaian sebagai kepala rumah tangga pasti pernah tadi saya katakan berhubungan dengan pipa-pipa pemipaan gitu ya, lebih mudah gitu ya. Saya hanya kalau kami misalkan dibilangnya ukuran sekian sekian pasti semua sudah mungkin ya lebih mudah dipahami gitu ya, karena semua mulai dari keni dan pipanya itu sudah berukuran, sudah SNI, sudah standar ya, kita tinggal ukurannya saja, panjang pendeknya saja, gitu. Pasti bisa dibuat semua oleh nelayan, seperti itu ya. Pertama itu sebenarnya mudah didapat, mudah diasosiasikan, disosialisasikan kepada nelayan. Ya. PVC juga sering digunakan sebenarnya oleh apa namanya KKP sendiri dan beberapa dinas menggunakan pipa PVC terutama untuk terumbu karang buatan ya, Anda bisa lihat ya. Terumbu karang buatan untuk yang terumbu-terumbu itu ya tempatnya itu pasti pakai pipa PVC ya. Sebagai alas gitu ya, terutama gitu. Ya mereka terlihat juga tidak terlalu cover kelihatannya seperti itu.
Yang kedua, yang tiga selanjutnya memang fitur PPC sekarang kan ada juga yang non-timbal. Ya, non-timbal gitu ya. Sebenarnya juga ada power fitur non-timbal itu seperti ada itu. Ya. Yang selanjutnya, yang keempat, kita sebenarnya sudah familiar dengan pipa PVC ya. Di rumah-rumah, kita menggunakan pipa air, air minum, gitu ya. Atau apa namanya, mandi, gitu. Kayaknya belum ada tuh, atau belum ada tuh. Maksudnya, penelitian terkait dengan hasil pipa PVC terhadap PVC di lingkungan kita, di tubuh kita itu tidak. Ya, kelihatan seperti itu ya. Yang keempat, karena memang masih debatable tadi, seperti itu, gitu ya. Makanya tadi saya menyampaikan rangkaian seperti long line tadi, seperti itu. Selain diguna untuk tempat memanen atau menangkap seperti ya mungkin ya telur cumi-cumi untuk diangkat ke atas itu untuk kita tetaskan juga ya kita untuk perawatan ya. Juga kita untuk kalau terjadi sesuatu supaya tidak kadang-kadang kan di laut itu kan ya di pantai itu kan ada musim badai seperti itu ya kita akan angkat ya angkat ke atas ke permukaan ya terus kita perbaiki kita simpan dulu makanya dibuat rangkaian seperti long line tadi itu yang apa namanya supaya tidak tebat seperti itulah jalan keluarnya yang bisa saya sampaikan itu mungkin yang bisa saya sampaikan kepada Saudara Siti Aminah ya, moderator ya. Yang selanjutnya kepada Budi ini. Budi juga cukup baik ya. Dia melihat ke depan seperti apa. Nah, betul ini tantangan yang saya hadapi pada saat penelitian ini gitu ya. Kenapa dihadapi? Nah, karena tadi teknologi untuk telurnya sudah mungkin bisa kita dapatkan gitu ya. Tapi bagaimana ke depannya gitu ya untuk budidayanya ya. Sebenarnya penelitian ini hanya belum sampai tahap pembesaran ya, baru tahap untuk penetasan gitu ya. Kalau saya ada beberapa percobaan waktu itu yang saya lakukan ya. Tetap ditetaskan di laut ya, yaitu dengan membuat kaji apa namanya si atraktor itu saya bungkus demikian rupa ya tertutup benar sehingga tidak ada lagi ikan-ikan atau predator-predator yang memakan ya dan cumi-cumi itu berada telurnya itu berada di dalam atraktor gitu. Yang kedua saya tetaskan di KGA ya ambil di KGA gitu ya KGA. Yang ketiga saya juga tetap tetaskan itu di bak ya waktu itu karena penelitian itu di daerah Senggarawayang itu ada tempat untuk tempat lobster waktu itu ya saya sewa juga di sana saya tetaskan di sana gitu ya jadi pada misalnya ada bukan pada hari ketujuh saya ambil saya panen ya saya simpan ya baik di KGA maupun tadi di bak tadi. Semuanya bisa menetas, gitu ya. Semuanya bisa menetas, ya, baik di KGA maupun di mana di bak tadi, gitu ya. Cuma yang tadi yang kalau di KGA agak kotor saja, kotor, gitu ya, kotor di bagian. Tapi bisa menetas dengan waktu yang hampir bersamaan 23 sampai 25 hari, gitu ya. Nah, selanjutnya kan perlu penelitian lebih lanjut bagaimana pembesarannya, kan gitu ya, gitu ya. Ini yang tantangan sebenarnya ke depannya untuk bagaimana membesarkan cumi-cumi ini. Karena begitu hari ke-5, hari ke-7 kalau nggak salah, 5 sampai 7 waktu itu, ya, di KGA itu si cumi itu hilang, lepas. Ya, ya. Karena saya harus pakai waringnya tidak terlalu besar ternyata. Ini. Jadi lepas begitu, meloloskan diri. Ya. Begitu juga yang di bawah ya yang di tadi yang traktor yang saya tutup itu menetas saya taruh lagi hari ketujuh saya angkat hilang ya nol ya meloloskan diri ya. Sedangkan yang di mana yang di bak gitu ya itu semuanya tidak hidup mati lah karena memang saya hanya tahu
penelitian hanya sampai batas ke bagaimana dia bisa menetas saja. Untuk kebudidaya memang perlu effort yang cukup besar, ya, mulai dari tadi makanannya sudah, tapi makanannya apa lagi sih, gitu kan, suhunya, gitu kan, seperti itu. Ya itu tantangan sebenarnya kedepannya bagaimana untuk pembesaran budidaya ini, gitu ya. Jadi kita bisa ambil, kita apa bisa kita panen telurnya ini. Untuk di transportasi misal dari si telurnya itu masih bisa sebenarnya karena dari laut gitu ya. Saya bawa itu menggunakan air laut, saya simpan di styrofoam gitu, terus saya tetaskan, ternyata bisa mentas gitu ya. Jadi daerah mana mungkin masih bisa, tapi bagaimana membesarkan si cumi-cumi itu. Itu mungkin yang tantangan ke depan yang perlu ditindaklanjuti, yang perlu kami lakukan terhadap pengembangan aquaculture cumi-cumi ini ke depan. Begitu mungkin yang bisa saya sampaikan. Sahabat Bahari, jawaban Pak Danu tadi atas pertanyaan terakhir sekaligus menutup perjumpaan kita dalam Learning Session Politeknik AUP Jumat ini. Terima kasih Pak Danu atas kesediaannya telah bergabung bersama kami pagi ini. Saya Renaldi Indra, mewakili tim yang bertugas pagi ini, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Sahabat Bahari. Saksikan terus Learning Session Politeknik AUP dan salam AUPW.